Bismillah Ustaz, apakah keutamaan dalam mempelajari ilmu tauhid? Keutamaannya sangat banyak ya, bahkan kalau kita sebutkan keutamaan tauhid itu tidak akan pernah dibatasi. Semua ayat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya pada dasarnya mengajak kepada tauhid. Ya, berarti keutamaan mencakup seluruh keutamaan agama dalam Islam. Contoh, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keutamaan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wa sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kira-kira kalau orangnya syirik, diterima gak sholatnya? Gak diterima. Kalau gak diterima, gak akan ada fa'idah tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, berarti semuanya tauhid. Nah, apakah ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid secara khusus? Banyak sekali, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak dicampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, kata Allah, bagi mereka keamanan di dunia dan di akhirat. Mereka aman dari azab Allah di dunia, aman dari azab Allah di akhirat. Ini contoh. Rasul kita mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia akan masuk surga. Banyak sekali hadis-hadis dan Al-Qur'an yang menunjukkan akan keutamaan tauhid, karena pada dasarnya seluruh ajaran Islam tujuannya agar manusia mentauhidkan Allah. Ya. Baik dia menyebutkan tentang tauhid, baik menyebutkan tentang konsekuensi tauhid, baik dia menunjukkan tentang pahala orang yang bertauhid. Ya, semuanya menunjukkan akan hal tersebut. Ya, kalau kita baca di awal kitab-kitab yang kita baca ini, maka kita akan mempelajari tentang keutamaan-keutamaan tentang tauhid ini. Bisa dibaca di sini dari kitab tauhid ini, awal mu'allif kita ya menunjukkan akan tauhid. Yang pertama, kedudukan tauhid. Kemudian bab berikutnya tentang keutamaan tauhid. Di antara yang disebutkan di dalam kitab ini, keutamaan tauhid adalah diampuninya dosa-dosa karena tauhid. Ayatnya disebutkan, hadisnya pun disebutkan, dan banyak sekali keutamaan yang ada. Ya, jadi kalau kita ingin bertanya apa keutamaan tauhid, keutamaan tauhid itu sangat banyak, tidak bisa dibatasi. Maka ilmu yang pelajari, yang harus dipelajari pertama kali oleh seorang muslim dalam kehidupannya adalah ilmu tauhid. Ya, dan dia harus membawa tauhid ini sampai dia wafat. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid dalam akhir kehidupannya, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kajian kita tentang kitab tauhid yang membahas tentang ilmu tanjim, yaitu ilmu perbintangan, yang kita kupas dan kita ulas tentang masalah yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah dan tentang kesyirikan di dalam keyakinan terhadap bintang-bintang tersebut. Yang paling penting, kita ajarkan ilmu ini kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada masyarakat kita, agar mereka mendapatkan faedah dari apa yang kita sampaikan. Allahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.